Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Oke, sebelum kita membuat upload barang, saya mau memberikan satu tombol lagi jika seseorang ingin mengganti gambarnya. Dan saya memberikan seperti tadi, di kontak saya memberikan I have, saya memberikan P dulu, mungkin saya copy ini. Dan di edit profil, di ini, di setelah echo ini, saya juga memberikan ini. Oke, semacam itu, tapi di sini mungkin BR dan di sini baru P. Dan klik di sini untuk mengupload, mengganti gambar profil. Oke, mungkin semacam itu. Dan jika saya simpan, lalu saya pergi ke sini dan reload, maka di sini sudah ada perintah lagi. Dan jika saya klik, maka saya pergi ke bawah dan di sini sudah ada form baru. Dan jika saya ganti, mungkin saya pilih ini, open upload gambar. Oke. Di sini ada gambar baru jika di reload, dan gambar baru tadi rusak karena formatnya tadi tidak sama. Dan saya klik di sini untuk mengganti gambar lagi. Saya pergi ke bawah lagi dan saya pilih JPEG. Oke. Di sini upload, maka saya sudah mempunyai gambar baru. Dan jika saya mau mengganti gambar, saya klik perintah tersebut di atas dan saya memberikan lagi. Oke, mungkin ini. Oke, mungkin terlalu besar gambarnya dan saya ganti dulu di fungsi upload. Mungkin 400 terlalu besar. Oke, 200 saja. 200. Saya simpan dan saya coba lagi untuk mengganti. Saya ganti 200 JPEG. Open upload. Oke. Dan sekarang lumayan kelihatan bagus. Dan jika gambar saya besar, mungkin ini. Oke, dan sekarang kita lanjutkan untuk membuat upload di barang. Dan saya pergi ke fungsi upload. Di sini saya sudah mempunyai gambar kecil dan di sini, oke, saya samakan saja dengan ini. Saya copy dan di sedang sampai di sedang. Saya copy lalu saya replace di sini dan saya ganti sedang barang GB dan di sini GB barang. Lalu di sini juga icon barang GB, icon barang GB. Oke, di sini saya copy karena tidak ikut copy tadi. Saya pergi ke atas sini, enter paste barang. Di sini juga barang. Di sini juga barang. Lalu di bawah juga barang. Oke, semacam itu. Lalu di sini saya juga ganti barang. Dan di gambar barang ini saya memberikan nama sesuai dengan value gambar. Oke. Dan saya mungkin memberikan satu lagi form, mungkin S nama barang NB sama dengan dolar pos NB juga. Dan di nama, nah, di sini saya ganti dengan NB. NB. Lalu di sini juga saya menambahkan ini, saya copy. Saya berikan di sini, saya paste. Dan di sini saya juga memberikan
Ini saya ganti NB, nama barang, sedang, JPEG. Lalu saya simpan dan saya masuk di tadi di fungsi. Dan tadi kalau tadi edit register, edit profile, sekarang form barang, tambah barang. Saya klik tambah barang. Jika kita masuk di tambah barang, karena tambah barang berada di admin, di tambah barang saya mau masuk ke admin dulu. Saya logout dan saya masuk sebagai admin. Dan di sini tambah barang, Anda belum memiliki barang satupun, dan saya tambahkan barang mungkin. Oke, keterangan saya cek dulu, tambahkan barang, dan di sini sudah ada ini, dan kita lanjutkan ke video selanjutnya.